Ngopi Lovers, kembali lagi bersama aku Chef Devina. Dan hari ini kita akan masak sosis quesadilla yang tentunya menggunakan bahan utama bensu sosis. Oke, yang pertama ini kita harus panasin pan-nya dulu dan juga masukin minyak untuk menumis. Nah, ini sekarang minyaknya udah panas. Pertama kita masukin si bawang bombay yang udah di-slice dan juga paprika yang udah di-slice. Ini kita akan tumis nggak sampai dia layu, cuman supaya keluar aromanya sedikit. Lalu kita masukin sosis bensu. Nah, kita bisa dapet sosis bensu ini di Shopee, di Tokopedia, dan juga Bukalapak. Langsung aja, kalau perlu informasi lebih lanjut, buka Instagramnya @bensu.co. Nah, jadi untuk campuran sosisnya ini, kita akan bumbuin ini pakai Cajun seasoning. Jadi ini Cajun seasoning tuh ada yang udah mengandung garam, ada yang belum. Nah, ini yang aku pakai itu udah mengandung garam, jadi kita nggak perlu tambah garam ataupun gula karena dia udah ada rasa. Ini kita aduk sampai semuanya merata dan kita bisa lihat di sekitar bawangnya juga paprikanya tuh dia udah mulai caramelize, ada kayak sedikit kecoklatan. Nah, ini untuk isian quesadillanya udah jadi, udah matang. Kita bisa taruh dulu ya. Matikan apinya. Oke, ini isian fajitanya udah matang. Sekarang kita taruh dulu. Dan sekarang aku mau campur tomat untuk salsa. Jadi ini kita di sini ada tomat yang udah dipotong kotak-kotak. Ini kurang lebih aku pakai 1 tomat. Lalu aku campur sama bawang bombay yang udah dicincang. Kurang lebih 2 sendok teh aja cukup. Sedikit aja. Jangan lupa kita kasih gula. Gulanya juga kurang lebih 2 sendok teh. Karena ini mau bikin salsa, jadi emang rasanya tuh aku pengen bikin yang strong. Untuk seimbangin sih quesadillanya nanti. Ini kasih garam secukupnya. Kasih merica. Dan yang terakhir, yang paling penting ini jeruk nipis. Nah, ini akan memberikan kesegaran di si salsa yang akan kita buat ini. Jadi di sini aku pakai kurang lebih 1-2 jeruk nipis karena emang asemnya tuh pengen yang strong gitu, yang kayak something yang emang asem, bukan yang cuman sedikit kerasa asem doang. Nah, udah jadi deh, ini praktis banget bikin salsanya gini doang. Sekarang kita biarin supaya si rasanya lagi dia kayak lebih meresap lagi dan air-airnya juga keluar. Dan sekarang kita mau bikin quesadillanya langsung aja. Kita ambil pan yang anti lengket kalau bisa. Di sini ada kulit tortilla, di sini ada isiannya dan juga keju mozzarella. Mau pakai keju lain boleh, silakan. Cuman kejunya yang enak tuh yang bisa meleleh. Ini sosisnya udah kelihatannya enak banget. Jadi ini tuh sosis ayam tapi rempah-rempahnya tuh kerasa banget dan mudah banget didapatkan. Kita tinggal buka Shopee, buka Tokopedia ataupun buka Lapak. Oke? Untuk info lebih lanjut langsung aja follow Instagramnya @bensu.co. Nah, di sini ini aku pakai kulit tortilla, lalu isian sosisnya. Ini cocok banget ya kalau buat snack sore-sore gitu, sama buat anak-anak pasti mereka suka. Dan ini kita akan pakai, ini sebenarnya dilipat boleh, cuman aku mau bikin yang kayak pizza gitu. Pakai kejunya. Kejunya sesuai selera, kalau yang mau banyak, yang mau sedikit. Nah, udah gini langsung kita nyalain kompornya. Di api sedang aja, karena kalau misalnya apinya terlalu panas, nanti dia keburu gosong sebelum kejunya sempat meleleh semua. Nah, jadi ini kita akan lihat sampai bawahnya kering, atasnya juga kering, dan si kejunya tuh melted-melted gitu, itu enak banget.
Nah guys, selain juga di online, selain di toko online, kita juga bisa dapetin bensu sosis di beberapa toko frozen yang kita bisa lihat listnya nanti di Instagramnya bensu.co. Nah ini kita mau balik. Jadi bisa dilihat ininya udah kering permukaannya. Oke, jadi quesadillanya udah siap. Ini udah kering, kejunya juga di dalamnya udah meleleh, udah melted. Nah, ini sekarang kita ambil piring sajinya buat quesadilla kita. Ini buat salsa, langsung aja kita potong. Bisa dilihat ya, kejunya melted. Buat kalian yang emang suka banget keju bisa ditambah jumlahnya. Nah, ini salsanya. Dia air, semua air dari tomat dan lain-lain udah keluar karena kan kita kasih gula dan juga garam. Wangi banget. Langsung aja kita taruh. Ini dia quesadilla bensu sosis. Oke. Langsung aja kita coba. Kita pakai salsanya. Enak. Selamat mencoba ya.